Dua orang pengendara dan penumpang sepeda motor tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Palembang Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban masing-masing bernama Dimas, 21 tahun, dan M. Azinuddin Auzan. Keduanya merupakan warga Lorong Kedukan, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Diketahui keduanya juga merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya, jurusan ekonomi. Kasat Lantas Polres Ogan Ilir, Kompol Nofrizal Dwiyanto, melalui anggota Satlantas Aibda Eko Prianto, mengatakan peristiwa tersebut berawal dari kedua korban mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Friction dengan nopol BG4216ZQ warna putih dari Palembang. Kemudian ketika melintas di TKP, diduga korban menabrak kendaraan roda 4. Akibat peristiwa kecelakaan itu, kedua korban mahasiswa meninggal dunia di TKP. Penemuan ini, jadi kita dapat informasi dari warga bahwa ada terjadi kecelakaan. Jadi untuk korban kecelakaan, sepeda pengemudi sepeda motor beserta penumpang, jadi untuk sementara kita bantu bawa ke rumah sakit. Untuk keduanya meninggal dunia? Untuk kedua korban meninggal dunia. Itu nabrak atau gimana, Bang? Menurut informasi sementara, untuk sepeda motor menabrak kendaraan dan mobil yang belum kita ketahui. Dari datang mana, ke mana itu nih? Jadi untuk kita lihat di TKP, untuk sepeda motor dari arah Palembang menuju ke Indralaya. Untuk kendaraan korban sendiri? Untuk kendaraan sepeda motor dari arah Palembang menuju Indralaya, jadi diduga untuk kendaraan mobilnya pun dari arah yang sama. Belum diketahui jenis mobil apa yang menabrak? Jadi untuk sementara untuk jenis mobil yang ditabrak belum kita ketahui. Oke. Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.